Wow! Purple! Ungu. Coba tebak apa isi di dalam kotak ungu itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Betul, itu kereta. Kereta adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Kereta digunakan untuk mengangkut barang, hasil pertanian atau kadang-kadang orang dari suatu tempat ke tempat lain. Kereta biasanya ditarik oleh kuda, bagal, sapi ataupun kendaraan lain semisal lokomotif. Wow! Blue! Biru. Coba sekarang tebak apa isi di dalam kotak biru itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Hebat! Itu mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran atau fire truck merupakan kendaraan bermotor, baik itu truk atau mobil beroda empat jenis lain yang telah dipasangi alat pemadam kebakaran. Fire truck atau yang lebih dikenal dengan mobil pemadam kebakaran adalah rangkaian beberapa unit sistem. Wow! Green! Hijau. Coba tebak apa isi di dalam kotak hijau itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Iya, itu helikopter. Helikopter adalah jenis pesawat yang menggunakan sayap berputar atau biasa disebut blade yang digunakan untuk terbang. Agar dapat terbang, maka helikopter harus memiliki gaya angkat. Gaya angkat pada helikopter dihasilkan oleh blade. Blade dapat menghasilkan gaya angkat karena hubungan prinsip Bernoulli. Wow! Yellow! Kuning. Coba sekarang tebak apa isi di dalam kotak kuning itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Bagus! Itu bas kota. Bus kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai city bus atau transit bus adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur. Wow! Orange. Orange. Sekarang coba tebak apa isi di dalam kotak orange itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, itu sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua. Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum.
Sebagai alat transportasi, menambah kecepatan waktu untuk sampai pada tempat tujuan. Antar anak, belanja, untuk kebutuhan ini memang motor jagonya, simple dan murah, dibandingkan ojek atau sarana angkutan lain. Wow! Red! Merah. Sekarang coba tebak apa isi di dalam kotak merah itu. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Keren, itu truk box. Truk box atau prahoto adalah sebuah kendaraan beroda 4 atau lebih untuk mengangkut barang, juga sering disebut sebagai mobil barang. Truk biasanya digunakan untuk mengangkut material konstruksi seperti bebatuan besar, batu belah, pasir, tanah, aspal, dan lain-lainnya. Kelebihan truk sebagai alat angkut adalah sangat efisien untuk pengangkutan jarak jauh dengan kapasitas muat besar.